pada hari ini Rabu tanggal 16 September 2020. Kita hadir di Pendopo Griya Paramitra Cikarang ini pada acara Lomba Tari Kreasi dalam rangka Komunikasi Sosial Kreatif Triwulan 3 tahun 2020 sewilayah Korem 082 Citra Panca Yuda Jaya yang mengusung tema membentuk sumber daya manusia kreatif, inovatif, dan adaptif. Adapun mengawali acara pada hari yang berbahagia ini, laporan perwira tertua. Lapor, Lomba Tari Kreasi dalam rangka Komunikasi Sosial Kreatif Triwulan 3 tahun anggaran 2020 sewilayah Korem 082 Citra Pancaroja Jaya. Siap dimulai. Lanjutkan. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Komunikasi Sosial Kreatif Triwulan 3 yang diselenggarakan oleh Korem 082 Citra Panca Yuda Jaya. Sekali lagi terima kasih Pak Dandren. Mudah-mudahan event ini merupakan edukasi kepada anak-anak kita, terutama generasi muda, agar mereka tetap mencintai budaya tradisi kita. Dan sebagai filter budaya asing yang sangat mudah berpengaruh pada mereka semuanya, terutama pada generasi muda, sehingga mereka merupakan generasi muda yang tangguh dan tetap mencintai jati diri mereka dengan berlandaskan budaya tradisi yang sangat luhur, yaitu budaya tradisi Jawa khususnya tari ini. Mudah-mudahan event-event ini akan dilanjutkan di tahun-tahun selanjutnya, dan juga event-event seperti ini tentunya di tengah-tengah aktivitas Bapak Dandren dan juga para anggota TNI sebagai garda terdepan pertahanan bangsa dan negara, namun masih sempat melaksanakan kegiatan dalam rangka pelestarian budaya. Sekali lagi terima kasih Pak Dandren dan juga Bapak di jajaran Korem 082 dan juga Bapak Dandim yang tentunya sebelumnya di minggu yang lalu sudah melaksanakan lomba-lomba yang serupa, dan hari ini adalah tindak lanjut dari lomba yang kemarin. Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Ibu Guru yang turut berpartisipasi dengan mengikut sertakan anak-anak didiknya pada lomba kali ini. Saya berharap lomba ini dapat memacu semangat para generasi muda agar selalu berkarya dan dapat melestarikan nilai-nilai luhur budaya asli bangsa Indonesia. Kepada tim penilai, saya sangat berharap untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hasil yang diperoleh nanti benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya berpesan kepada para peserta lomba yang hadir di sini, ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan terimalah setiap keputusan yang diambil oleh Dewan Juri, karena tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memupuk rasa persaudaraan di antara kita. Maka dari itu, saya berharap agar masing-masing peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan tampilan yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Selamat berlomba. Tanggal 16 September 2020 pukul 09.25 lomba tari kreasi dalam rangka sosial kreatif Tribulan 3 tahun 2020 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Thank you.
Bilang.
Oh.
Lampiran surat keputusan Dewan Juri yang masuk jumlah nilai 766. Iya, juga cukup tinggi. 766 diraih oleh peserta ke-18. Ya, teman-teman, nomor tampil ke-18 bukan hanya. Dari Kodem 0809 Kediri, kami mengucapkan terima kasih kepada Korem 082 dengan adanya acara ini. Harapan kami selalu terus mengadakan acara seperti ini agar budaya yang ada di Jawa Timur khususnya semakin lestari. Terima kasih. Halo, kami dari Sanggar Duta Penari Lamongan mengucapkan terima kasih kepada Korem 082 karena telah menyelenggarakan acara Lomba Tari Kreasi. Semoga acara ini bisa berlangsung setiap tahun dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Bandung, maju bersama Leman semua. Ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Korem 082 yang telah menyelenggarakan acara ini. Karena bagi kita acara ini sangat bermanfaat, dapat mengembangkan bakat serta kreativitas kita dalam bidang seni tari. Kami berharap semoga di tahun-tahun berikutnya acara ini tetap berjalan dengan lancar. Meskipun banyak rintangan, kita harus tetap menghadapinya karena semua tidak ada yang berjalan dengan lancar. Demikian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sanggar Budaya Nusantara Kediri. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Korem 082 telah menyelenggarakan acara ini. Semoga kedepannya bisa menyelenggarakan acara seperti ini, terutama buat seni tari. Buat harapan kedepannya, semoga acara seperti ini bisa diperkembangkan lagi, terutama untuk seni tari. Dan kami bangga menjadi perwakilan Korem 082 untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi atau selanjutnya ke Kodam. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan lomba tari kreasi ini membawa dampak yang positif terutama anak-anak bagi kalangan kaula muda, utamanya mulai SMP, SMA dan mahasiswa, sehingga paling tidak kita tidak lepas dari akar budaya sebagai bangsa Indonesia yang konon katanya merupakan kesenian yang adiluhung itu yang menunjukkan secara nilai. Terima kasih pihak penyelenggara yang punya atensi besar terhadap kesenian tradisi kita. Korem 082 Citra Panjaya Jaya. Yeah!